Mengejar ke TKP. Siap, 86. Halo, assalamualaikum. Saya baru saja mendapat informasi melalui telepon dari personil yang melakukan penyelidikan di daerah Lubai. Kemudian setelah mendapat informasi, saya langsung menghubungi anggota lalu lintas. Yas, minta tolong Yas. Ini ada informasi dari Bang Dio di Prabu Mule. Dio ini berpapasan dengan mobilnya TO. Nah, jadi minta tolong kita ado kedua satu, minta tolong anggota lantas cak uang duo melok kami. Kita mau menuju ke rel kereta api di batas kota Muara Enim. TU kita ini sudah bulan Oktober kita TU kan. Kami melakukan 21 di dekat rel kereta api tersebut karena kemungkinan besar tersangka ini melewati jalan tersebut menuju ke arah daerahnya, yaitu daerah Sleman. Halo Bang, posisi di mana sekarang Bang? Lintas Gunung Megang. Masih terpantau dengan si... Iya Bang, kami segera melaksanakan 21 Bang di rel Bang. Pada saat itu anggota masih mengikuti dari belakang mobil tersangka. Untuk menghalangi tersangka ini, kami menyetop seluruh kendaraan dari arah Palembang menuju arah Muara Enim. Pada saat itu memang keadaan kami bikin macet agar pelaku ini tidak bisa melarikan diri. Ya, sudah sampai di mana, Bang? Di mana? Tadi kan? Oh iya. Iya, Bang, Bang. Iya. Larikan. Pak, ikuti ini. Depan. Setelah mobil pelaku kami berhentikan, pelaku ini berusaha untuk meloloskan diri. Kemudian salah satu anggota kami melakukan penembakan ke atas, kemudian mobil pelaku berhenti. Mobil, pinggir. Ternyata di dalam mobil tersebut ada anak balita dan juga ada wanita. Jangan pegang aku. Dari mana kamu? Kami dari Palembang, nak balik. Siapa itu kau? Laki aku. Laki kau dari mana? Palembang? Iya. Berarti kau baik? Iya, Samson. Ini siapa ini? Anak aku. Diamlah dulu. Ya ngaku, kami tidak tahu apa-apa, nak ngambil yang lain. Nak ngapa mobil lain, tidak apa-apa, kan udah ini. Diam dulu, tidak salah kamu diam, Mbak, ya. Kami tidak salah kamu diam, Mbak. Tenang, kami nak kita mobil kau, ya. Ada apa dulu? Kami nak kita mobil kau, kau tenang, ya. Kau tidak ada apa-apa, kau pergi. Iya. Kita mulai kado, ya. Apa-apa, Mas, kamu mulai kado. Sudah, ada apa-apa. Woy, pengumpul di sini, cuman. Nanti dia, tuh. Nggak usah. Diam. Kau tunggu sini.
Di mana kau taruh barang kau? Barang aku. Mana? Di mana dosa aku? Barang apa? Kau tahu. Kau itu, mobil aku. Kau ngaku, Be? Aku, Be. Kau, Be? Ya, barang aku. Ini ada barang aku. Sabu. Sabu. Sabu, sabu. Sabu dari mana? Hei, aku tidak dari mana. Hei, jangan cair dulu kamu. Ya, maaf. Ya, hanya anak tersangka beserta istrinya diamankan agak jauh dari mobil. Kemudian saya memerintahkan anggota untuk melakukan penggeledahan. Pada saat kami melakukan penggeledahan, kami belum dapat menemukan barang bukti sabu di dalam mobil tersebut. Di mana kau simpan? Barang apa? Kami sudah lama mengintai. Awas, awas, sudah, sudah. Aku belum. Saya memerintahkan anggota untuk melakukan penggeledahan lagi yang lebih teliti. Mundur, mundur, mundur. Jadi buka nih. Ini. Buka, buka wei. Ini nih naik. Laju lah dia apa gua cuma itulah mendak katik kamu. Nah, bina boleh nak. Bina boleh. Bongkar, bongkar. Bina. Sini, sini, bawa sini, bawa sini, bawa sini. Pada saat anggota fokus melakukan penggeledahan, tersangka ini berusaha melarikan diri. Untung saja anggota sigap, akhirnya pelaku dapat kita tangkap. Ayo pak, ayo pak. Bubar, bubar pak. Ayo pak, sudah bubar pak. Bubar pak. Apa kau nak lari? Nah, sini, sini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tahu apa, kami buat. Apa? Ini mobil siapa? Aku tak tahu. Itu kantong itu. Apa ini? Itu kantong itu. Hah? Iya pak. Apa? Hah? Apa itu? Sabu. Apa itu? Sabu. Sabu. Hei, tapi nyapu juga kan, ada yang pindah kan? Tidak, tidak tahu nana, ada yang pindah. Nyapu juga kan? Awak prio. Ada yang pindah kau makai kan? Tidak, pak. Tidak tahu menanggung, tidak pak. Pelaku ini agak cerdik, dia meletakkan sabu di belakang dashboard, kemudian dipakai lakban sehingga untuk ditemukan agak sulit. Kau tadi, tadi nak ngaku, bawa anak, bawa mini. Nah, ini apa ini nak? Mateo, kau tahu tak ya? Barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan sebanyak 3 paket kurang lebih seberat 24,5 gram. Berlari. Anggota melihat ada warga yang melakukan pemotretan pada saat penangkapan tersebut. Mana coba deh, mana galerinya coba? Mana galerinya nih? Mana pegnya? Ini pegnya. Mana yang butuh tadi ada nggak? Nggak bisa aja. Hah? Tadi nggak ada. Iya. Kalau ada diupdate pak ya. Kita lagi sedang melaksanakan tugas sekarang ya. Sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh warga karena akan merugikan dan membahayakan dirinya sendiri. Pak. Iya pak. Anak. Cukup dari tadi nggak. Ya masuklah, masuklah situ, masuklah situ. Kita ke kamar ini, Mas. Woi, bawa bawa kantor Mano Rio. Saya sebagai orang tua cukup prihatin melihat anak pelaku ini karena pada saat pelaku ini dibawa anak tersebut menangis. Saya juga sangat menyesalkan bahwa pelaku ini membawa sabu pada saat ada anaknya. Emang kerjaannya laki kamu ini tahu dah kamu ini gawe laki kamu? Tahu aku mbak gawenya. Aku tahunya dia begawe sama kawan itu lah. Ya udah ngomong apa sama kamu? Tidak ada, udah ada cerita dia begawe, ya sudah begawe. Anak kamu? Apa anak melok dari mana kamu ini sebenarnya? Kami dari Palembang, nak balik. Jadi anak kamu melok, kamu Mel. bawa barang itu? Tidak tahu, kami ini tidak tahu mbak. Sudah pokoknya ikutilah dulu. Kami tahu. Ikutilah dulu, kita ke Polres dulu. Astagfirullah, ya Allah, cek mana anakku, nah. Dia nanti suruh keluarga kamu, bayang ngambil anak kamu. Pengakuan istrinya tersebut sah-sah saja, tetapi kami terus melakukan penyelidikan dan kami akan melakukan tes urin.
tadi tes urin tadi kamu positif gak lo tes urin? Kau tadi ngomong tidak pakai apa mana pokoknya. Kapan kau terakhir pakai? Belum berangkat kemarin ini. Ngapa kau ngomong tidak mencah itu? Kamu udah tahu dan tahu. Tahu apa kau? Angkanya jujur. Tidak bisa tes urin positif. Kalau kamu tiga nih, kamu udah tahu. Pasti lah udah tahu. Kamu sudah kompor sepakat pasti. Paling bagus orang nggak jualan itu pun masih tidak apa-apa. Waktu kamu nyabu, mana anak kamu? Nengok ada anak kamu? Kamu taruh kamar? Tedo? Kamu nenek. Kamu nyabu di mana? Di kamar. Kamu kurang ajar, kan? Waduh, waduh, pengedar dulu. Lagian di kapo, satu anak. Bawa-bawa pula anak, bawa ke mobil. Bawa anak, bawa istri, bawa sabu pula. Kita mikir dong di anak, terkontaminasi sabu ini. Sangat memprihatinkan mereka selaku orang tua, apalagi ibu, menggunakan narkotika jenis sabu. Seharusnya orang tua menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Karena dia ngasih tahu tempat beli di Palembang, tempat beli sabu. Gimana? Kok? Bukan, katanya bukan dia yang ngasih tahu beli di sini, beli di sini. Hah? Pengakuan si tersangka ini seolah-olah ingin melindungi istri dan keluarga. Tapi kami dari pihak kepolisian akan tetap mendalami sejauh mana keterlibatan dua pelaku yang lain.